Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Haji Faisal bingung tak diundang ke nikahan Tariq Halilintar, padahal kita baik-baik saja. Terungkap kenapa Haji Faisal tak datang ke pernikahan Tariq Halilintar dan Alia Masaid yang digelar baru-baru ini, ayah Fuji tersebut ternyata tak mendapat undangan. Haji Faisal tak menampik kalau dia heran tak diundang, sebab dia merasa hubungannya dengan Tariq baik-baik saja meski adik Atta Halilintar itu tak lagi berpacaran dengan sang putri. Nah, melihat latar belakang selama ini pun kita akan baik-baik aja, menurut saya, ujar Haji Faisal kepada suara.com di kawasan Tanah Abang, Jakarta, baru-baru ini. Namun, Haji Faisal tak tahu kalau apa yang dirasakan justru berbeda. Walahualam dari dia, kita nggak tahu, kata pengusaha pakaian di Tanah Abang ini. Merasa hubungannya baik-baik saja, Haji Faisal yakin bakal diundang Tariq Halilintar. Dia memang sudah berniat memberikan selamat pada Tariq. Dari keluarga Haji Faisal, cuma Fadli Faisal yang datang ke pernikahan Tariq Halilintar. Apakah Haji Faisal tahu putranya tersebut diundang? Nyatanya tidak. Mungkin kata Haji Faisal, Fadli juga yakin sang ayah diundang sehingga tak berkomunikasi ketika mendapat undangan. Fadli nggak ngomong, kalau diundang Tariq, ya karena saya beranggapan tidak ada masalah antara kita dengan si Tariq, nggak ada masalah, jadi mungkin anak-anak juga tahu bahwa kita tidak bermasalah besar, katanya. Tariq Halilintar dan Alia Masaid menikah pada tanggal 26 Juli lalu, keduanya memutuskan menikah usai menjalin kasih kurang dari 1 tahun. Sementara itu, Tariq Halilintar juga pernah berpacaran dengan Fuji. Kisah cinta yang mereka jalin selama 1 tahun sempat jadi pusat perhatian publik karena sikap romantis keduanya. Setelah 1 tahun pacaran, Fuji dan Tariq memutuskan berpisah pada awal 2023. Namun hingga kini, serba-serbi soal keduanya masih diperbincangkan, bahkan tak jarang Fuji dan Alia dibanding-bandingkan. Kabar yang kedua, kesedihan Aurel Hermansyah kembali dihujat usai Atta dituding sindir Fuji. Aurel Hermansyah baru-baru ini meluapkan kesedihannya di fitur broadcast Instagramnya. Ia mengaku kembali menjadi sasaran hujatan netizen di media sosial. Hal tersebut dipicu oleh konten sang suami, Atta Halilintar, yang dianggap menyindir mantan kekasih Tariq Halilintar, Fuji. Gara-gara itu, netizen jadi membahas masa lalu Aurel dan menjelek-jelekannya. Kenapa ya orang-orang pada jahat banget? Aku yang gak tahu apa-apa tiba-tiba dihujat seakan aku buat kejahatan. Video lama yang aku buat 1 tahun lalu, sekarang diviralin akun-akun dan diadu domba, tulis Aurel Hermansyah. Ibu dua anak tersebut mendapat komentar body shaming, sumpah serapah, dan lain-lain. Aurel mengungkapkan bahwa dirinya sampai menangis karena membaca berbagai komentar negatif tersebut. Sumpah jujur capek banget, seakan kita berdua ini membuat kejahatan, kriminal, ak jarang banget nangis. Tapi ini sedih banget masa lalu aku diungkit-ungkit, ih sumpah jahat banget, tuturnya. Beberapa waktu lalu, Atta Halilintar membuat konten, Jangan Ya Dek Ya, yang merupakan tren terkini di media sosial. Salah satu kalimat yang diucapkan oleh Atta di konten tersebut adalah, pacaran lama-lama, tapi gak dikenalin sama keluarga, jangan ya dek ya. Konten yang dibuat Atta tersebut dianggap sejumlah netizen sebagai sindiran untuk Fuji. Sebab, Fuji pernah berpacaran cukup lama dengan Tariq, namun tak kunjung dikenalkan dengan orang tuanya. Aurel dalam broadcastnya telah menjelaskan bahwa sang suami hanya mengikuti tren saja. Ia tak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Suami saya cuma ikuti tren, tapi malah disangkut pautin dan diadu domba. Suami saya gak ada niat nyenggol siapapun. Buat apa juga kita berdua nyenggol-nyenggol orang yang kita kenal baik dan gak pernah ada masalah, ujar Aurel. Kalian adu domba, jadi memperkeruh semuanya. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Doa baik untuk kalian semua yang sudah menghina, mencaci kita. Semoga kalian gak merasakan apa yang saya rasakan, imbuhnya. Atta sendiri sudah meminta maaf terkait konten tersebut,
Ia menegaskan tak ada maksud menyindir siapapun, dan kemudian menghapus video itu dari akunnya. "Gak ada maksud nyindir siapa-siapa, itu hanya ngikutin tren yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman," tulis Atta di kolom komentar salah satu akun gosip. Kabar yang ketiga, gas bulan madu bareng Tariq Halilintar, alias Mas Said puji kemampuan sang suami yang satu ini, alhamdulillah ya. Pasangan Tariq Halilintar dan alias Mas Said bagikan momen bulan madu ke luar negeri. Usai sah menjadi suami istri, keduanya melenggang pergi ke Yunani dan Italia. Keduanya pun tampak menikmati masa bulan madu mereka dengan berbagai fasilitas mewah. Baru-baru ini, alias Mas Said tampak membagikan foto dirinya saat berada di pesawat. Istri Tariq Halilintar itu mendadak puji sang suami karena kemampuannya dalam mengambil foto. Momen itu lantas ia bagikan melalui unggahan di akun Instagram @alia.masaid pada tanggal 3 Agustus tahun 2024. Saat itu ia tengah berada di pesawat dan difoto oleh suaminya. Captured by le husband, Truriko Greenlands. Alhamdulillah ini angle-nya udah lebih baik ya @Tariq Halilintar, tulisnya. Pada foto yang dibagikan, Alia tampak sedang berada di dalam pesawat. Ia tersenyum manis ke arah kamera yang dipegang oleh Tariq. Jepretan sang suami pun mendapat pujian dari Alia. Sontak unggahan itu pun mendapat beragam komentar dari warganet. "Dia ini gayanya sederhana BGT tapi elegan gak gonjrang-ganjreng ribet bajunya," tulis @M. Al setelah menikah aura kecantikannya membara, tulis @Du. Kabar yang keempat, pakai jasa fotografer, attitude Alia Mas Said saat honeymoon ramai diperbincangkan, pantes. Alia Mas Said dan Tariq Halilintar tengah menikmati masa-masa indah selepas menikah di Eropa, sejumlah kota romantis tampak mereka sambangi, seperti Roma dan Tuscany di Italia. Bahkan demi mengabadikan momen mereka, Alia dan Tariq sampai menyewa jasa fotografer bule. Momen itulah yang tergambar di unggahan akun TikTok Akeong, people garis bawah srong-srong, di mana Tariq dan Alia memperkenalkan fotografer yang akan memotret mereka ke kamera. Alia bahkan dengan ramah merangkul sang fotografer yang akan mengabadikan momen-momen mesranya bersama Tariq di Roma. "Dia yang bakal ngefoto kita di Colosseum di Roma, dan mungkin bakal ada sedikit pemotretan," ujar Alia dalam bahasa Inggris, dilihat pada Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Tak hanya itu, Alia juga menjelaskan dengan antusias pekerjaan sang suami yang tak kalah sibuk merekam setiap momen mereka. "Dia lagi nge-vlog," tutur Alia. Tampaknya tidak butuh waktu lama untuk Alia dan fotografernya menjadi akrab, terbukti dari mereka berdua yang terlihat berjalan sambil mengobrol santai. Sementara di kesempatan berbeda, terlihat Tariq yang hanya merekam Alia dari belakang.